semua, selamat datang ke SeaCamp Malaysia. Saya Husan hari ini, Cheng Ho. Hari ini kita akan lihat SeaCamp Matrix. Okay, hidupan semua akan membuat sisa buangan organik kan? Ya, manusia pun sama lah. So, bila kita jaga sesengah haiwan atau kehidupan, kita obligasi lah nak take care of dia punya sisa buangan tu. Terutamanya ikan, sebab ikan ni dia sisa buangannya dia dalam air. So sisa buangan tu pun dalam air jugalah. Jaga najis ke macam tu lah. So dalam aquarium, ia adalah lebih penting daripada hidupan lain. Kenapa? Katakan ada pilihan. Nak dalam bilik yang ada dalam kencing sana ke, ataupun you nak terjun dalam air yang ada dalam kencing sana. So sebab tu kita kena jaga kebersihan air tu. So, yang paling penting sebenarnya bukannya sisa buangan solid tu. Yang paling penting ialah apabila sisa buangan ni, organik buangan tu, ia bertukar menjadi amonia. Amonia ni sangat bertoksik, dia berwarna putih. Kalau amonia dalam aquarium anda tinggi, air anda akan nampak macam warna putih, macam orang ada tuang susu kat dalam lah. Dia juga berbau busuk juga kalau dia amonia tu tinggi sangat. So, untuk menjaga amonia ni, biasanya kita akan guna bakteria. Semua bahan organik yang dah decay, macam mungkin makan yang tidak siap dimakan. Ataupun ikan yang mati, ataupun sampai tumbuhan yang mati, dia akan mula merosak dan menjadi amonia. So, untuk kita handle amonia dalam air itu, kita kena bantuan dari setengah bakteria. Kita panggil dia aerobic bacteria. Ataupun lebih direct ialah nitrification bacteria. Apa bakteria ni buat? Bakteria ni sebenarnya dia akan makan ataupun dia convert amonia ni kepada nitrite, NO2, sampai akhir stage ialah nitrite. Sebab tu kita panggil dia nitrification ataupun nitrifying bacteria. So, nitrate ni paling tak bertoksik, tak berwarna dan tak berbau. Biasanya, untuk ikan biasa, sampai konsentrasi yang tinggi, dia masih selamat lagi. Katakan amonia, konsentrasi yang dalam lingkungan 0.05 mg per liter dalam air sudah dikira sangat bahaya untuk kehidupan air. Manakala, nitrate pula 50 mg per liter, sampai ada kes yang mencecah 100 mg per liter, ikan tu masih nampak normal lagi. Tapi kita nak lah maintain dia sehat, kita nak nitrate yang serendah yang mungkin. Kalau boleh untuk aquarium air ikan je, kita nak below 20 mg per liter lah. Untuk coral reef ataupun panel tank, dia ada konsentrasi yang sesuai untuk dia orang. Jadi, macam mana kita nak bela bakteria dalam aquarium kita? Itu kita kena guna matrix. Dalam episod yang lepas, kita dah kata SeaCamp Stability adalah bakteria starter yang paling baik dalam market ni. Tapi, bakteria tu nak hidup kat mana kan? Sebab bila kita introduce bakteria dalam air tu, kita nak dia hidup kat tempat yang dia boleh paling efektif filter air tu. Bakteria ni bila anda introduce kat air aquarium anda, dia akan hidup kat mana-mana juga. Tapi kita nak dihidup kat tempat yang di mana dia boleh menapis paling banyak air dalam filter anda lah. Jadi dalam filter tu biasanya kapas biasanya kita tak boleh sebab tempat tinggal dia kena long term. Dia tak boleh tempat sewa kejap je. Kalau anda guna kapas tu akan perlu dicuci. Dan bila cuci, ada chlorine dalam air pipe tu, dia akan mati. Walaupun bila kita tukar kapas baru, bakteria tu dia remove kan. So, kita kena ada permanent tempat tinggal dia. Itulah SeaCamp Matrix. SeaCamp Matrix ni ialah tempat tinggal untuk bakteria anda tu. Okay. Jadi, apa bezanya SeaCamp Matrix ni dengan brand lain? SeaCamp Matrix ni bukan sahaja mempunyai kawasan yang paling luas compared to size dia. So, dia boleh menampung bakteria yang banyak. Bukan tu je, SeaCamp Matrix ni juga unik sebab dia boleh menampung anaerobic bakteria juga. Artinya, dia dapat create environment yang di mana kita boleh berlagi sejenis lagi bakteria yang hidup dalam environment yang tak ada oksigen. So, bakteria ni apa dia buat? Bakteria ni dia boleh mengambil oksigen dari nitrate tu. Nitrate tu NO3, artinya dia satu atom nitrate dengan tiga oksigen. Bakteria
ni dia boleh ambil oksigen dari nitrate tu, lepas tu release gas nitrogen dalam udara je. So bila anda ada bacteria nitrification tu yang sempurna, aerobic yang di mana dia convert ammonia kepada nitrate dengan anaerobic dia convert nitrate menjadi nitrogen, anda, sistem anda tu akan memproduce nitrate yang paling kurang. Kita dapat janji yang aquarium anda tiada nitrate disebabkan berapa banyak yang introduce dalam air itu. Kalau anda mempunyai ikan yang banyak, makan banyak, dia memang generate lebih banyak nitrate, dan semua nitrate itu tidak akan effectively dikeluarkan dari aquarium itu sebab anaerobic bacteria ini dia menjalani proses lebih lambat daripada aerobic bacteria yang convert ammonia kepada nitrate tu. So, tapi dibandingkan semua feeder-feeder lain, katakan aquarium anda ada jumlah ammonia yang sama, jumlah nitrate yang diproduce dengan C-Chem Matrix ni adalah kurang daripada brand lain sebab sebahagian daripada nitrate tu dah di-convert kepada nitrogen. Dunia special matrix ni. Satu lagi fungsi kita ni ialah ni long term. Banyak kita media yang di mana bacteria tu hidup kat luar biomedia tu je. Bila dah lama, anda kena tukar. Matrix ni lain. Dia seluruh matrix tu mempunyai mikro lubang yang banyak. Sebab mana? Semua anda beli ni, bila anda tuang dalam air biasa cuci, anda dapati ada setengah matrix tu yang begitu ringan, yang begitu ada ruang kat dalam tu, dia akan terapung dalam air tu. Dia tak tenggelam. Yeah. So, bacteria tu ada kat dalam dan luar biomedia ni. Ni membolehkan matrix tu diguna jangka panjang selagi anda ada maintain dia. Buat maintenance tiap-tiap mungkin sebulan sekali. Maintenance macam mana? Bukannya cuci kuat. Cuma kena rinse sekejap je. Cuci sikit dengan air aquarium dah. Ambil sikit air aquarium. Keluarkan matrix tu dari filter you, lepas tu goncang sikit supaya kotoran kat permukaan tu dikeluarkan. Dengan ni, anda boleh guna matrix selama-lamanya. Matrix juga datang dalam beberapa saiz yang berbeza juga. Maksudnya denitrate. Ni denitrate. Walaupun nama dia denitrate, tapi dia dibuat daripada bahan yang sama. Bezanya ialah dia saiz sangat kecil. Dengan saiz kecil ni, dia ada fungsi lain. Nanti kita sentuh tu kejap lagi. Kita tunjuk perbezaan saiz dulu. Yang ini ialah matrix font untuk kolam. Yang ini matrix biasa. Dengan ini ialah denitrate. Saiznya berbeza-beza. So, sebenarnya semua ni mempunyai fungsi yang sama lebih kurang. Untuk font ni, dia sesuai untuk filtration yang besar. Sebab pond ataupun aquarium besar, flow dia sangat laju. So kalau anda guna saiz yang kecil, dia akan senang, kotoran akan senang jam kat sana dan tidak dapat efek yang paling baik. Manakala kalau anda guna saiz yang besar ni untuk aquarium kecil, dia tidak dapat meletak banyak bahan media tu. Sebab bila media ni besar, dia ada banyak ruang kosong yang tak dipenuhkan. Jadi ini adalah sangat penting untuk anda beli saiz yang sesuai. Biasanya nano tank lebih sesuai guna denitrix. Tank medium mungkin 60 sampai 200-300 liter matrix yang biasa. Aircon yang lebih besar dengan filtration pump yang jalan air lebih laju, matrix pond. Okay. Lepas tu kita bincang akan denitrix pula. Denitrix ni ada satu fungsi lebih banding dengan matrix. Sebabkan saiz yang kecil ni, kalau ia diletak dalam tempat yang di mana air itu jalan sangat lambat, ia akan mengenerate lebih banyak anaerobic bacteria. Tadi kita cakap anaerobic bacteria ni akan convert nitrate kepada nitrogen. So ini boleh digunakan sebagai filter nitrate, providing yang anda ada air larut yang sangat lambat. Untuk mencapai denitrifikasi denitrate ni, ia kena diletak kat tempat yang di mana air itu
berjalan selambat 200 liter per jam. Dia kena ada flow yang sangat lambat baru boleh. Kalau dia ada dalam flow begitu, fungsinya adalah sama dengan matrix biasanya. So, itu je untuk hari ini. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh komen kat bawah. PM kita kat Facebook kita. Dengan pergi kat website kita, www.ccam.my, ataupun follow kita kat Twitter ke Instagram ke. Untuk maklumat lebih lanjut, tanya apa-apa soalan, kita akan bantu anda. So, kita berjumpa lagi. Anda sihat-sihat selalu. Love you, ya. Bye.